Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin din Ashadu an alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam yang kiranya dengan rahmat, hidayah, nikmat yang begitu banyak Dia berikan kepada kita. Maka sangat pantas, sudah sepantasnya kita selalu bersyukur. Hanya sekedar bersyukur saja Allah sudah senang dengan hambanya yang selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Sampai-sampai ya Allah ingin menegaskan kepada kita. Menegaskan bahwasanya tidak ada lagi hal yang luput dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Babi Nikmatku yang mana lagi yang kau dustakan? Coba lihat. Bahkan Allah ulang dalam surah Ar-Rahman kurang lebih 31 kali Allah ulang kalimat ini. Menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa memungkiri. Kita tidak bisa mendustakan. Kita tidak bisa mengatakan tidak bagaimanapun keadaanmu baik kau orang yang mungkin merasa berada di level yang bawah dalam artian kau adalah orang yang fakir miskin mungkin kau menganggap bahwasanya untuk makan minum sehari-hari saja kau harus berjuang keras ataupun kau yang terbaring kaku di atas tempat tidur pembaringan Kau merasa hidupmu amat sangat membosankan, hanya rutinitas yang selalu itu itu aja di atas tempat tidur, kemudian menu waktu, minum obat, lalu begitu seterusnya, buang air, makan, minum, dah. Atau kau yang merasa beban hidupmu begitu amat sangat besar, memiliki banyak hutang dicari-cari orang, dikejar-kejar untuk menagih hutang dan lain sebagainya. Atau engkau yang merasa sudah berusaha keras ke sana kemari untuk berobat agar kiranya bisa punya anak dan lain sebagainya. Apapun keadaanmu, wahai saudaraku. Apapun keadaanmu maka engkau tetap memiliki alasan untuk bersyukur kepada Allah. Tetap kalimat Alhamdulillah harus engkau ucapkan segala puji bagi Allah. Terkadang ya, terkadang kita menangisi sesuatu yang sedikit diambil oleh Allah padahal lebih banyak yang ditinggalkan. Sebagaimana Urwah bin Jubair dia pernah berkata, "Ketika dia ditimpa kemalangan, dia ditimpa kemalangan dengan meninggalnya anaknya, kemudian hilangnya kakinya. Kakinya sebelah itu hilang, artinya harus diamputasi. Itu pernah menceritakan kisah sabarnya Urwah bin Jubair. Lalu, apa yang dia katakan ketika orang-orang ingin menghiburnya?" Orang-orang, sahabat-sahabatnya, teman-temannya ingin menghiburnya, ingin menyabarkannya. Apa yang dia katakan? Tidak, tidak. Wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, ketahuilah Allah berikan kepadaku empat orang anak. Allah ambil satu, masih tersisa tiga. Allah berikan kepadaku empat kekuatan, dua tangan, dan dua kaki. Allah masih ambil satu dan sisakan tiga. Artinya apa yang kusyukuri jauh lebih banyak daripada apa yang harus kutangisi. Kenapa aku harus sedih dengan apa yang sedikit sedangkan masih ada yang banyak yang masih Allah berikan kepadaku aku. Allahu Akbar. Coba lihat cara berpikirnya orang yang berilmu. Cara berpikirnya orang yang tawaduk, tawakal kepada Allah. Bertakwa. Dia bisa menilai apa yang ada pada dirinya, nikmat yang Allah berikan itu masih banyak dibandingkan apa yang Allah ambil darinya, sehingga membuat dia tetap bersyukur, tetap merasa ridho, ikhlas dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Bandingkan dengan kita, orang yang doa miskin ilmu, fakir, Allah cuman ambil sedikit dari kita. Tapi kita seolah-olah habis dunia kita, seolah-olah kita lah yang paling susah di dunia ini, seolah-olah kita lah orang yang paling menderita. Kita kehilangan uang sepuluh ribu, padahal di kantong masih ada satu juta sepuluh ribu yang kehilangan tadi. Betul-betul kita tangisi, kita pikirkan kemana jatuhnya tadi. Allah, sehingga apa hilang? rasa senang bahagia kita dengan uang satu juta disebabkan karena sepuluh ribu yang hilang alangkah merugi orang seperti ini seperti itulah gambaran waish saudaraku ketika engkau ketika engkau merasa engkau sedih kehilangan atau kekurangan maka coba lihat cari seribu alasan untuk engkau bersyukur kepada Allah sehingga apa Lain syakartum. Lain laazin dan nakum Allah katakan kalau engkau bersyukur Allah akan tambah nikmatnya tapi sebaliknya kalau engkau kufur kalau engkau tidak bersyukur terhadap nikmat tersebut maka ketahuilah adabnya Allah amat sangat pedih woi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam acara kita di Nok sah ah. Kita membawakan Tema kali ini: tetaplah bersyukur bagaimanapun keadaanmu. Kenapa penting? Kenapa harus kita tetap bersyukur walaupun bagaimanapun keadaan kita? Ya, mungkin engkau akan mengatakan, kau tidak mengalami apa yang aku alami, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan." sebagaimana ketika ada seorang wanita yang dia kehilangan anaknya meninggal anaknya kemudian dia meratapinya dia menangisinya ketika itu Rasulullah berpa apa, melewatinya lalu menjumpainya mendekatinya kemudian mengatakan kepadanya wahai wahai ibu bersabarlah bersabarlah wahai ibu Namun karena dia tidak melihat Rasulullah, Rasulullah berada di belakangnya. Dia mengatakan engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Artinya dia seolah-olah menolak ya nasihat untuk bersabar itu. Maka Rasulullah, Rasulullah pergi meninggalkannya. Lalu ada temannya mengatakan, tahu engkau siapa yang tadinya menasihatimu?" maka wanita itu tidak ketahuilah dia adalah Rasulullah mendengar kata-kata itu adalah Rasulullah dia langsung berlari mengejar Rasulullah lalu dia katakan ya Rasulullah sekarang aku bersabar aku bersabar maka ini dia sebabul hurufnya hadis asobru inda sodamatil ula sabar itu adalah ketika hentakan yang pertama kalinya ketika datang dengar kabarnya ketika dia dapat melihatnya di depan kematian. Itu sabar. Kalau dia mampu memanajemen emosinya. Kemudian dia bisa mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi Maka itulah sabar. Tapi kalau sudahlah berlalu. Sebelumnya ketika datang dia sudah menangisi. Meratapi bahkan menepuk-nepuk. Menjerit histeris sampai dia pingsan. Lalu dia setelah itu mengatakan sabar, maka tidak wahai saudariku, saudaraku tidak. Bukan itu sabar. Engkau belum sabar. Sabar itu ketika engkau mampu datang musibah menghampirimu. Engkau bisa mengatakan inna wa inna ilahi rajiun Sebagaimana kisah banyak kita dapati ya. Ada orang yang dia ahmad ya. Dia sedang makan-makan di warung datang orang tiba-tiba tergesa-gesa mengatakan wahai Ahmad anakmu mati dibunuh dia lagi makan lalu apa dia dihentikan makannya kemudian dikatakan inna dillahi wa inna ilaihi rojiun dia lanjut lagi makannya maka orang yang mengabarkan ini heran oh dia berpikir mungkin dia ini belum tahu kalau yang mati itu adalah anaknya dan matinya dibunuh. Maka diulangi. Dia katakan, wahai Ahmad, sesungguhnya anakmu mati ditikam, dibunuh oleh seseorang di sana tempatnya. Dihentikan makannya lagi, dia kembali mengucapkan, inna lillahi wa inna ilahi rojun. Dia lanjut makan lagi. Tenang, santai aja dia. Dia lanjut makannya. Orang ini yang menyampaikan kabar ini Kembali heran, loh! Orang ini dapat kabar buruk, kematian anaknya. Dia masih saja santai melanjutkan makannya. Maka, sekali lagi dia tegaskan, "Wahai Ahmad, dengar! Sesungguhnya di sana telah terjadi peristiwa pembunuhan, dan yang menjadi korbannya, yang dibunuh, yang ditusuk, itu adalah anakmu." maka kembali dia mengucapkan kalimat istirja tiga kali inna lillahi wa inna ilahi maka dia hentikan wahai Ahmad bagaimana apakah kau tidak paham apa yang aku katakan lalu bagaimana sikapmu seperti ini maka dia senyum kemudian dia katakan wahai saudaraku ketahuilah sini adapun kematian anakku itu adalah bagian dari takdir Allah bagaimanapun kematiannya baik itu dibunuh jatuh atau apa itu memang takdirnya Allah dia mati hanya saja matinya ada yang karena kecelakaan ada karena sakit ada yang karena dibunuh tapi dia mati ya tetap mati dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah Adapun ini yang aku makan ini ini adalah kewajibanku yang aku akan dimintai bertanggung jawab, kalau tidak aku selesaikan karena jika aku tidak jika aku tinggalkan begitu saja akan uh, mubazir. Dan itu aku akan berdosa atasnya. Maka aku selesaikan kewajibanku. Baru aku akan mengurusi anakku. Allahu Akbar. Coba lihat bagaimana sikapnya seorang yang. Beriman kepada Allah. Dan hari akhir. Tenang jiwanya. Musibah datang. Dia mengucapkan kalimat istirahat. Dia yakin. Setiap orang pasti mati. Hanya caranya saja yang berbeda-beda hanya sekedar jadi bahan ceritaan manusia. Si mati dengan mati seperti ini. Adapun matinya ya pasti mati. Dan dia bisa menerima kalimat tersebut. Dia kembalikan kepada Allah sehingga apa yang terjadi dia bisa sabar dengannya. Coba lihat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita katakan tadi sabar atau bersyukurlah bagaimanapun keadaanmu kenapa? Karena ketika kita tetap bersyukur padahal kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sempit, maka ketahuilah Allah melapangkan hatimu. Ketika Allah lapangkan hatimu, maka seberat apapun masalah, musibah yang menimpa engkau akan mampu melaluinya. Itu dia Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di No Saah segmen yang ketiga kita lanjutkan kembali dengan tema yang kita angkat itu Tetap bersyukur, walau bagaimanapun keadaanmu. Ya, kalimat yang mungkin ini adalah kalimat yang tinggi. Biasanya, kalimat itu adalah "bersabar". Bersabar, bagaimanapun keadaan sulitnya kita, tapi ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Tingkatan bersyukur adalah tingkatan seseorang yang dia bahkan menikmati proses kesulitan yang dia alami. Para ulama kita, mereka ketika dalam satu bulan tidak mereka dapati ada sesuatu yang membuat dia sulit. Menguji kesabarannya atau sesuatu yang ya seperti sakit, kerugian dan lain sebagainya. Yang dengannya dia harus bersabar, maka mereka akan sedih. Ya, mereka kan sedih. Kenapa mereka khawatir, takut? Kalau-kalau mereka sedang ditimpa istidraj. Mereka takut. Jangan-jangan Allah sedang apa namanya? memberikan kelapangan kepadanya, kesenangan kepadanya, kemudian nanti Allah campakkan dia, Allah binasakan dia memberikan kerugian yang besar kepadanya. Mereka takut, mereka khawatir. Bagaimana denganmu ya wahai saudaraku? Dan mereka betul-betul bersyukur. Senang gembira mereka ketika datang musibah. Bahkan mereka mengatakan, "Kaulah bukan karena sesuatu yang kita harus syukuri, ya sesuatu yang kita harus bersabar dengannya atau mendapatkan pahala dari sabar tersebut." Maka kita termasuk orang yang merugi. Karena apa? Karena amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau ditimbang, maksudnya, ya. kalau ditimbang antara dosa yang kita kerjakan dengan amal ibadah yang kita miliki, maka lebih berat, lebih banyak, ya dosa timbangan kita dibandingkan dengan amal ibadah. Nah, Allah menjadikan sabar dan syukur sebagai nilai plus tambahan untuk amal ibadah yang kita miliki. Agar apa? Agar bisa menyeimbangkan atau bahkan memberatkan timbangan amal kita. Makanya mereka sangat senang. Mereka gembira ketika datang ujian dari Allah kepadanya. Karena cuma dua ujian itu. Ima dia ingin mengajarkan uh, kesabaran membuat naik derajatnya atau untuk menghapuskan dosa-dosa kita sering ya membawakan hadis-hadis Rasulullah yang Allah katakan innama inna Allah ta'ala idha ahabba Allah kalau cinta pada hambanya dia akan uji Itu sudah sering kita dapatkan Kemudian Allah kalau dia menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya. Allah akan segerakan sesuatu yang menguji kesabarannya di dunia. Dan Allah tidak berikan di akhirat. Ya, Allah kasih. Karena apa? Hukuman di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Sebaliknya seseorang yang la yuridullahu khairabi Seseorang yang Allah tidak inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan tahan hukuman untuknya. Maka kita mungkin sering tercetus di lisan kita, kata-kata kita. Itu si pulan, ya, si tokoh itu, dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Tapi kayaknya hidupnya senang-senang saja. Bahagia-bahagia, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemewahan, harta benda wanita, rumah dan lain sebagainya. Dia dapatkan jabatan karir yang bagus. Ya, wahai saudara jangan kau iri padanya karena bisa jadi Allah tahan itu karena dosa yang kita lakukan pasti ada hukumannya dan untuk orang yang beriman untuk orang yang Allah cintai Allah inginkan kebaikannya Allah dulukan Allah segerakan hukuman maka kalau ada orang yang dia hijrah eh yang awalnya dia bertabiat berperilaku buruk pendapatannya dari hal-hal yang subhat atau yang haram bahkan kemudian setelah dia hijrah dia susah sulit mencari penghidupan bisa jadi itu adalah cara Allah ingin mensucikannya, membersihkannya dari dosa-dosa masa lalunya Allah tidak ingin dia dihukum nanti di akhirat maka Allah dulukan dia di dunia Allah segerakan hukuman-hukuman itu agar nanti dia tidak dapatkan lagi di akhirat karena apa? Hukuman di akhirat jauh lebih berat ya wahai saudara aku. Maka jadikan ini sebagai penguat diri kita ketika kita ingin hijrah. Kita setelah hijrah dapati susah sekali. Ya kita sering dikucilkan, sering dijauhi, sering di apa namanya digembosin, ya, dilemahkan. Ya itu bagian dari cara Allah ingin mensucikanmu. Ada orang yang gak sabar, akhirnya dia kembali lagi dia sudah bersabar untuk tidak main dengan riba gitu ya. kerja di bank atau di sejenisnya sing dan lainnya dia sudah berusaha kemudian setelah dia hijrah dia betul-betul susah ya. sehingga sampai dia harus menjajakan jualan di pinggir jalan bahkan ada yang dia jual jualan yang mungkin sifatnya aja harus seperti menjajakan door to door atau di lampu merah dan lain sebagainya sampai seperti itu padahal dulunya dia orang yang berdasi ganteng gagah dengan mobilnya terakhir dia harus seperti itu nah jangan berkecil hati wahai saudaraku itu adalah bagian Allah mencintaimu dan ingin menghapuskan dosamu maka sekali lagi kita katakan tetaplah bersabar dan bersyukur bagaimanapun keadaanmu alhamdulillah ala kulihat tetap mengucapkan segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. mudah dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kebaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika syarala wa ila anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.